Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Ya. Beliau bersabda, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau haram, maka fannaru aula bih, neraka lebih cocok untuk dia masuki daripada surga. Kapan makanan itu jadi daging? Ketika banyak, satu piring itu sudah daging. Kalau sudah satu piring, kalau sudah satu piring berarti akan jadi daging. Ya. Faham ya? Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma abdin." Ya. "Innar rajula," salah ya. "Innar rajula la yaghdhifu luqmatal haram fi jawfihi." Benar-benar menelan lukmah sesuap. Tadi kan kenyang ya. Tadi ke kenyang. Kalau kenyang, neraka lebih berhak untuk dia masuki daripada surga. Ini sesuap, berarti satu kali antum ngambil apa namanya buah dari tetangga dimakan, sesuap cuma satu kali gigitan. Ini dengarkan, ini yang sekali gigit ini. Kini ini tidak dikatakan kenyang, tapi satu kali gigitan, satu lukmah. Ya. La yaghdhifu luqmatal haram fi jawfihi, dan masuk ke dalam perutnya. Apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Semua ibadah dan doanya tidak diterima 40 hari. Silahkan sholat sampai nangis-nangis, wiritan sampai berbusa. Kalau ada makanan yang haram masuk ke perutnya, semua ibadahnya menjadi percuma. Semua ibadahnya jadi percuma. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar menjaga dengan apa yang masuk ke dalam perut istri dan anak-anak kita. Ketika kita benar-benar menjaga untuk tidak memasukkan kecuali yang halal, berarti kita telah membantu istri dan anak-anak kita di dalam menjalankan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita dengan sengaja memasukkan ke dalam perut istri dan anak-anak kita, berarti kita telah dengan sengaja menggandeng mereka untuk bersama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Cinta model apa yang seperti ini? Terkadang orang tua ini ingin mengapresiasikan cintanya dengan memenuhi semua apa yang diminta oleh istri dan anak-anaknya, walaupun uang yang didapatkan dari cara yang haram. Yang penting mereka berbahagia, katanya. Secara tidak langsung, orang tua ini dengan sengaja dan terang-terangan menggandeng dan memaksa istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesuap 40 hari. Sesuap 40 hari salat dan ibadah kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati sama makanan. Hati-hati dengan makanan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa orang yang menjaga dirinya untuk tidak sampai terkena dengan perkara yang subhat, nanti akan ditafsir oleh Habib Abdullah dalam kitab ini. Apa subhat itu? Ya. Yang ada khilaf di antara ulama di antara kehalalannya dan kemakruhannya. Orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang seperti ini, ya,
maka istabro'a lidinih, berarti dia telah memerdekakan agamanya. Agamanya aman. Kapan? Ketika dia bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya. Ini haram, tetapi ada ulama yang menghalalkan. Nah, ini namanya syubhat. Ada ulama yang memakruhkan, ya, menghindar dari perkara ini. Ini namanya warok. Cari selamat namanya. Kayak tidak ada makanan yang lain saja. Paham ya? Kenapa harus ini? Kenapa? Apa tidak ada makanan yang lain yang harus kita makan? Harus makanan yang bisa membuat mudarat kepada diri kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Kan tidak seperti itu. Yang halal itu murni, itu masih banyak. Kenapa kita tidak ambil itu saja? Kenapa kok harus perkara yang syubhat yang kita makan? Sampai perlu kita pertentangkan, kita cari dalilnya dan lain sebagainya. Tidak perlu. Menjaga diri dari hal-hal yang berbau syubhat itu adalah keamanan untuk dunia, akhirat, badan dan agama kita. Ya, faqad istabra ali dinihi wa irdihi, dan agamanya dan kehormatannya. Lalu Rasul beliau bersabda, waman waqa'a fi subhat, siapa orang yang dia itu terkena dengan perkara subhat, tidak peduli lagi, yang penting dia senang. Ini subhat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang menghalalkan, tidak peduli, yang penting kan ada yang menghalalkan. Orang yang terkena dengan perkara-perkara yang subhat, Rasul berkata, waqa'a fil haram, dia mau tidak mau akan terkena dengan perkara yang haram. Karena tahawun, meremehkan dengan perkara yang subhat, pasti suatu saat dia akan terkena dengan perkara yang haram. Ya, dalam lanjutan daripada karra'i yar'a haulal hima, perumpamaannya itu seperti seorang penggembala yang menggembala dombanya di sekitar batasan, yang apabila keluar batasan tersebut maka akan ada banyak serigala yang akan menerkam domba-dombanya. Kalau main-main dekatnya batasan, ya salahnya sendiri. Kalau jangan salahkan kalau ada kambingnya, nanti ucul satu ke kanan, ke kiri, lepas ke kanan dan ke kiri dan lain sebagainya, akhirnya dimakan dengan serigalanya. Ala ya, likulli malikin hima, kata Rasulullah. Setiap raja itu punya batas kekuasaan. Ala inna himallahu maharimahu, ketahuilah bahwa batasan dari kekuasaan Allah adalah perkara-perkara yang haram. Maksudnya, apabila orang sudah terkena dengan perkara yang haram, maka dia sudah tidak lagi dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah memasukkan kepada neraka yang mana apabila dia sudah keluar dari wilayah kekuasaannya Allah. Kapan orang keluar dari kekuasaan wilayah kekuasaannya Allah? Ketika dia berani memakan dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih dalam benteng dan wilayah kekuasaan Allah, maka dia akan tetap merdeka di dalam dirinya dan agamanya, kehormatannya aman semuanya. Paham ya? Wa'lam anna alladhi yatanawalul haram wasubhat qalla an yuwaffiqa li fi'lil amali salih. Dan ketahuilah, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, bahwa orang-orang yang memakan ya dengan makanan yang haram dan subhat, sangat sedikit sekali daripada mereka itu yang akan mendapatkan taufik untuk bisa beramal soleh. Karena dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akala halalan atau ajawarihu sa'am aba, siapa orang yang memakan dengan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan taat mau tidak mau. Pasti akan berbuat taat karena darah yang mengalir di badannya halal. Namun sebaliknya, man akala haraman, siapa orang yang memakan dengan makanan yang haram, asad jawarihu sa'am abah, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau ataupun tidak mau. Pasti maksiat mau ataupun tidak mau. Paham ya? Wa in wufiqa lahu dhahiran, andainya dia mendapatkan taufik ya secara zahir bisa melakukan ibadah dan lain sebagainya, fala budda an ya'ridha lahu minal afatil batinah, harus bagi dia itu terkena musibah yang sifatnya batin atau hati. Ya, ma yufsidu alaihi, apa-apa
yang bisa merusak amal perbuatannya. Seperti kalau ujub, kan ada penyakit namanya ujub. Dia ibadah, tapi ujub ini yang menghanguskan semua ibadahnya nanti. Gara-gara apa? Makan makanan yang haram. Waria, dan cari perhatiannya manusia. Siapa manusia ini sampai kita perlu cari perhatian kepadanya? Kenapa kok kita cari perhatian Allah Subhanahu wa taala? Dari tidak ada menjadi tidak ada, tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Lalu buat apa kita cari perhatian dari orang yang awalnya tidak ada dan kembali menjadi tidak ada? Kenapa kita tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehebat apapun manusia itu, dahulunya tidak ada dan menjadi tidak ada. Dari tidak ada dan menjadi tidak ada. Terbuat dari tanah dan kembali menjadi tanah. Seandainya dia mulia bukan dengan hartanya, ya, bukan dengan jabatannya, tetapi dengan takwa yang ada di dalam hatinya, akan tampak kemuliaan yang hakiki kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ketampanannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya dan hal-hal duniawi lainnya. Tetapi dengan takwa orang akan menjadi mulia, karena hanya merekalah yang berhak untuk menemani manusia-manusia mulia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya merekalah ketika di hari kiamat kelak semua orang tertunduk menangis menyesal dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia, hanya merekalah orang-orang yang akan mengangkat dadanya karena yakin akan dimuliakan dan berkumpul ya dengan orang-orang yang mulia di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita inginkan kemuliaan, maka jangan cari kemuliaan selain dari jalan ini, yaitu menghiasi hati kita dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala kulli hal, fal ladzi ya'kulul haram 'amaluhu mardudun 'alaih. Ya. Ala kulli hal, semua orang yang makan makanan yang haram, ya, maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa yang namanya setan ini paling tidak kuat ketika melihat anak muda yang rajin di dalam beribadah. Kepanasan. Kalau orang tua biasa ibadah, hawa nafsunya sudah mulai melemah dengan kelemahan yang ada di badannya. Dia kepengen maksiat tapi badan tidak mendukung sudah orang tua ini. Beda dengan anak-anakmu muda yang diberikan kekuatan badannya dan nafsu bisa dia lampiaskan karena dia masih memiliki kekuatan di dalam badannya. Sehingga setan ini apabila melihat anak-anak muda itu semangat di dalam ibadahnya, mereka kepanasan. Lalu yang pertama dilihat, ya, kepala setan ini berkata kepada anak buahnya, apa? Lihat dari mana makanya anak yang rajin ibadah ini. Kalau ternyata didapatkan ada satu suap dari perkara yang haram, ditinggal tidur sama setan, tidak usah diganggu sudah, karena ibadahnya semua tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa diganggu amal yang tidak diterima? Nah, kalau baru nanti didapatkan makanannya semuanya halal, baru mereka lah sibuk untuk bekerja bagaimana caranya merusak ibadah yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Paham ya?